channel YouTube kita di Brian dan Ika. Kali ini aku punya sayuran. Ini sayurannya. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya? Ini sayuran apa? Sama, aku juga nggak tahu. Ini sayuran apa? Nanti kita coba tanya Mama ya. Mungkin Mama tahu. Kita mau masak apa? Untuk sayuran ini. Bentar ya, aku cari Mama dulu ya. Loh, Ma, ini sayur apa, Ma? Oh, ini dah. Ya. Ini sayur kelentang. Apa itu kelentang? Kelentang itu buahnya kelor. Yang daunnya kecil-kecil ini. Terus mau dimasak apa? Dimasak sayur asem. Enak. Enak. Kamu yang masak ya? Iya. Yuk, disiap no bumbu-bumbunya dulu. Bumbunya apa aja? Tuh nanti kita ambil dulu ya, bumbunya ya. Ma, ini gimana caranya? Masa panjang gini dibuat sayur asem? Ya enggak, ya ini dipotong gini. Nah, caranya gini. Dipotong dikerik. Dikerik panjang bisa sampai ke bawah atau dipotong begini keluar jari. Nah baru untuk memudahkan membersihkan ini nol. Nah luarnya ini dibersihkan semua. Nih kamu terus nol ya. Mama tak nyiap nol bumbu nih. Nanti kamu yang masak secara sini ya. Sikan semuanya gitu ya. Nanti kamu taruh di sini, yang sudah dibersihkan taruh di sini. Mama nyiapkan itu ya bumbunya ya. Loh, Ma, ini bumbunya ini semua tak apa aja? Lombok besar, ambil tomat agak besar. Lomboknya sekitar 5 sampai 6 biji. Kemiri 5-6 bulat-bulat sama laos. Kacang tanah sekitar 50 gram. Direbus dulu, buang airnya. Bawang merah yang besar-besar 5-6 biji, ini karena kecil jadi agak banyak. Bawang putih 3 siung. Garam 1 sendok makan. Penyedap rasa juga 1 sendok atau kaldu jamur. Asam, ini yang penting untuk asamnya, asam mentah atau asam calo sekitar 1 on. Untuk tambah sedap dikasih balungan sapi. Ini saya ambil sedikit karena masih ada yang direbus. Ini belum terlalu matang rebusnya. Paling banyak balungannya sekitar 1/4 kilo. Itu nanti semua bumbu ini dihaluskan. Asamnya direbus, diambil airnya, dibuang yang diambil airnya saja, yang asamnya yang enggak berguna, enggak kepake dibuang. Loh, belum selesai kamu ini. Belum, Ma, masih banyak. Loh. Ya, nah gitu selesai dulu ya. Mama tak menyelesaikan ini bumbu nih. Nanti kalau sudah halus, kamu tinggal masaknya. Ayo. Iya. Ma, kelentangnya sudah selesai. Oh, bisa. Sudah. Oh, sudah selesai. Sekarang kamu ini bersihin asem, dikerik. Ya. Ya, dikerik gitu. Nah, biar itu Mama tak ini ya. Belum noin. Harus no lombok sama kemiri. Lombok sama kemiri kasih garam sedikit. Dihaluskan. Nah,
Nah, ini ibu-ibu cantik, bumbunya sudah jadi. Ini bumbu yang sudah dihaluskan. Ini laos dan tomat. Nanti dimasukkan di rebusan sayur kelentang. Ini rebusan air asem. Jadi asemnya tadi direbus, disaring. Dimasukkan ke rebusan balungan daging. Nih, balungan daging sapi. Sama dagingnya. Nih, sama dagingnya. Ayo, Dek, ini Dek, kamu masukkan kacang tanahnya. Dimasukkan semua ya, Pak? Ya, dimasukkan semuanya. Sudah. Ini bumbu yang halus juga dimasukkan. Semuanya masuk? Ya, masuk semua. Bumbu-bumbu halus, tomat, laos masuk semua. Sudah. Biarkan sampai mendidih dulu biar tidak bau bumbu mentah. Mam, kelentangnya dimasukkan ya. Sudah mendidih tak? Sudah. Wes, masukkan pelan-pelan. Ini dimasukkan semua, Ma? Iya, itu anu apa? Penyedap sama garam. Jangan lupa kasih gula ya. Semuanya ini ya. Jangan lupa kasih gula 1 sendok. Gula 1 sendok. Ya. Biarkan mendidih dulu. Tes rasa ya, ibu cantik dan teman-teman semua. Saya mau tahu kurang apa. Enak, Ma. Segar. Apa kamu yang katanya? Ya, enak. Aku udah selesai guys, ini hasilnya. Ini hasilnya sayur asam ibu cantik, sayur asam kelentang. Udara panas-panas begini, bikin sayur asam makannya siang aku. Yummy. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di edisi yang lain.